Setelah 2 bulan dibuntar untuk direnovasi, kini 49 tahanan kembali menempati sel tahanan Polres Malang sejak Jumat 9 Juni 2017. Pemindahan seiring dengan terselesaikannya renovasi yang dilakukan pasca kaburnya 17 tahanan dari ruang tahanan Mapolres Malang pada bulan April 2017 lalu. Setelah direnovasi, saat ini ruang tahanan Mapolres Malang terbagi dalam 8 ruang tahanan berkapasitas 90 orang dari sebelumnya hanya menampung 60 orang tahanan. Selain itu, pembesuk juga tidak lagi bisa bertemu langsung dengan tahanan, melainkan dipisah oleh dinding kaca. Sedangkan untuk berkomunikasi, pembesuk tahanan juga hanya menggunakan earphone yang disediakan sebanyak 7 lain. Harian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.